Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Duls. Oke, di kali ini gue akan melanjutkan tentang dead hike yang di floor 76 ya. Jadi dimana kalian tahu sendiri ya, tahu sendiri ini gue bawaannya sekarang udah ganti karena gue udah nyentuh combat 70. Jadi gue bawa di sini itu Flame Shadow yang udah gue energizer. Sebentar gue juga bakal ngetempo nanti ketika di lift. Jadi udah mulai keras. Jadi gue nggak bisa kasih tutorialnya buat kalian yang masih di bawah ya. Jadi gue cuma ngasih tahu lantai-lantainya gimana sih, apa sih yang disuruh jalan misinya. Nah di sini gue energizer protection untuk Flame Shadow. Yang di AUX gue udah ganti jadi Soulblade dan di sini gue bikin Herald energizernya. Terus di G36C gue bawa juga itu gue concentration energizernya dan ini juga concentration. Jadi kita langsung coba aja ya, kita masuk ke lipnya ya. Jadi kemungkinan di sini gue bakal megang KSG deh masih, tapi yang B5. Dan di sini kita mulai aja. Armornya memang sengaja gue bawa. Nah, di sini gue ngetempo dulu guys ya. Jadi kalau bisa kalian sekuat kalian sudah main ini kuat-kuatan. Jadi di sini gue ngetempo mungkin 30 menit aja satu-satu kali ya. Karena kemungkinan ya atau satu jam aja kali ya. 30 menit aja lah. Nanti kalau habisin kelihatan. Armor juga. Ini juga, light juga. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, gue ngetempo di sini ya. Dan di sini udah bertambah nggak sih? Loh, mana sih? Kok nggak kelihatan? Oh ini kelihatan kok, kelihatan di sini ya, like armor armor. Biasanya di sini kelihatan loh, kok di sini tuh nggak kelihatan ya? Di sini biasa kelihatan guys, ini nggak kelihatan. Jadi apa nggak berfungsi ya temponya ya kalau dia ya? Kalau di dead hike ya, kemarin kelihatan tapi kok? Oh itu kelihatan kan, ada. Kalian bisa lihat sendiri itu ada plus-plusnya. Itu juga ada. Ayo kita langsung gas aja. Jadi gue di sini bawa KSG sama G36. Tapi sebelumnya kita reload dulu. Karena yang Devas sudah gue taruh di main weapon ya, yang Devas itu. Oke, kita langsung select floor. Kita langsung ke 76. Kita coba guys, 76. Apa ini? Lari ke lantai 2 nyalain generator. Ini langsung ketutup nggak ya? Oh, langsung ketutup. Wah, ada screamer bangke. Alah, lambat kali naiknya. Nggak ada alat. Kalian bisa lihat ya, B5 pun 2 peluru guys. Kena dong gue. Karena G36C gue pakai nanti ketika yang di es batu. Level 81 gue dengar katanya udah lempar-lempar lagi dia yang es batu. Yang bikin AIM kita hancur. Oke, kita lari terus. Lecture hall berarti cuma satu ya generatornya ya. Ya cuma satu guys. Wow, kayak gitu lagi dong. Ternyata dihalangin guys. Oke, kita lari aja. Dan di sini masih sama ya caranya ya. Sembunyi di sini aja. Tapi kalau gue sih biasanya gue kayak main sembunyi anjir. Gue malah sudah main sembunyi-sembunyi kelamaan. Kalian kan udah gue kasih tahu tuh triknya di lantai-lantai bawah. Oke. Lolos. Jangan lupa budidayakan pasang armor setiap baru selesai lantai biar kalian nggak kelupaan. Oke, kita select floor, kita ke 77. Gue nggak baca dong disuruh ngapain, astaga.
Find the key. Oh, kita disuruh cari kunci, guys. Kunci lagi, kunci lagi. Langsung kunci, 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 kunci. Eh, bukan dong. Ya, pintunya di sebelah sana ternyata. Anjir, cuma satu nggak tuh damage-nya. Banyak kali mama. Ini zombinya benar-benar nggak ada akhlak ini. Sumpah. Caranya sebenarnya masih sama ya, kalian bisa naik di atas lemari ya, tapi gue di sini nggak nunjukin di atas lemari karena gue mau ngejar, karena di atas level 75 itu udah kejar-kejaran sama waktu kalian, guys. Jadi kalau bisa kalian tinggalin aja. Eh, disuruh ngapain nih? Wah, ada generator ini, nyalain nggak tuh? Wah, ada yang kesini, guys. Atut. Oke, selesai. Masih easy ternyata. Karena ini udah dari combat ya. Gue bilang easy karena dari combat. Kalau kalian yang masih manor di bawah manor 12 mungkin agak kesusahan. Bukan kesusahan lagi, mungkin gak tembus kali ya. Tapi kalian wajib cobalah, daripada sayang tuh buang-buang. Ini lantai satu di mana nih? Di situ. Aduh, kenapa gantinya harus itu? Aduh. Nggak ketahuan ya? Wah, kayak kalian selingkuh, anjay. Nggak ketahuan. Oke, di lantai 2 ini yang di depannya lapangan basket nih pasti nih. Bener kan kata gue kan? Itu zombinya kok diem aja ya? Jadi guys, di sini setiap gue lawan bos, mungkin gue bakal keluarin teh hormon ya. Karena bosnya ini mulai agak sulit gue rasa. Jadi gue bakal pakai teh hormon deh. Ada lagi ternyata, guys. 3. Ketahuan enggak tuh? Waduh, sempet dong. Sempet dong gue disungkit nih. Oh, tapi sempet nyala kok. Kita lari ke elevator langsung ya. Oke, selesai. Langsung naik ke 79. Jadi nggak perlu lama-lama. Aduh, find the signal transmitter. Disuruh jaga lagi nggak tuh? Udah, kalau kalau jaga begini, gue saranin kalian mending naik di atas ini nih. Aduh, nggak bisa. Di atas ini juga boleh sih. Nggak tahu bisa apa nggak nih? Oh, bisa. Nih, kalian jaga dari sini aja bisa kok. Habiskan dari sini ya. Kuat nggak ya? Kita disuruh habiskan semua zombie, guys. Bentar deh, buat jaga-jaga gue pasangin deh. Wah, kayaknya harus turun deh. Karena kalau udah kayak gini gue nggak yakin bisa jaga.
Kalau dari jauh transmitter tuh agak susah ya. Kalau kalian gak bisa dijangkau, zombinya itu pintar, transmitternya yang dihajar. Jadi mending kalian barbarin kalau udah yang jaga-jaga transmitter kayak gini. Kecuali demi kalian besar, zombinya bisa mati duluan. Nggak apa-apa guys. Berapa peluru gue? 31. Tuh kalau ada zombie yang gede biasanya udah selesai sih. Tuh kan udah selesai kan. Oke. Ini karena gue ngetempo juga ya sama energizer. Jadi damage gue gede. Oke, di sini gue bakal make T hormon deploy. Terus gue bakal makan bug, mungkin bugnya di combat damage aja. Combat damage yang kecil aja nggak apa-apa. Gue nggak bakal pakai drone sih kalau di sini, gue rasa nggak perlu drone. Ada anak-anaknya nggak tuh? Gue fokus ke bosnya aja ya. Oke. Kita disuruh lari, guys. Kuy 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 kuy. Lambat sekali Anda larinya. Oke. Kita share to camp. Oke, di sini yang dari gue tahu infonya katanya di sini udah yang nembak-nembak zombinya. Jadi gue di sini bakal ngutamain pakai ini ya. Nih, G36C. Jadi kita langsung coba aja di floor 81. Gak ada rasa dong 481 anjir. Ah, aim gue dibikin burik anjir. G36C pun gak ada rasa anjir. Sumpah. Jadi memang harus susah ya. Kalau udah yang gini mending saran gue kalian jangan lari deh. Kalian habisin aja. Pakai senjata bredet, boleh sniper juga boleh. Sebisa kalian aja. Kena dong. Oke, kita gas. Teneng. Pasti ada di sini. Kok susah? Oke. Caranya masih sama guys, cuma bedanya ini harus cari yang damage tinggi kalian. Oke, kita gas. Untungnya gue udah ngetempo, udah nge-energizer, jadi agak ya bisa dibilang agak gampang lah. Nah, yang kayak gini nih gue udah sering ngajarin ya. Nggak, kalian kalau mau lari boleh. Kalau kalian kuat sih, tapi kalau gue sih lebih milih mending gue habisin ya. Oh, kamu dari mana nak munculnya nak? Nak, kayaknya kalau sniper lebih asik ya. Karena kan kalian kan ngincar ininya, pundaknya yang spora-sporanya.
Wah, ada ternyata di situ, guys. Banyak kali zombie ini. Peluru gue habis nggak tuh? Udah woi, stop woi, gue mau pasang peluru dulu. Kalian nih main-mainan aja. Kena dong. Udah kita barbar, badu. Kalau di sini gue saranin kalian ngambilnya di pojokan sini juga boleh deh. Ntar kita harus main di sini dulu. Baru kita di sini. Gue ngapain sih deket-deket gue anjir? Gue berhenti. Cengengin kena ya. Oke, lepas. Nah, yang di sini biasanya nggak bisa ditutup ya. Kayaknya lebih enak kalau kalian tes pakai sniper deh, guys. Kalian bisa ngeker yang anunya itu, bola-bolanya mereka itu. Ini ngapain sih zombie kayak gini? Gue benci loh. Di depan aja dia. Kalau gue lari bisa nggak ya? Coba deh gue lari ya. Sakit banget sumpah. Sakit banget guys. Kalian nggak tahu betapa sakitnya itu. Itu loh sakit banget. Kalau gue habisin kemungkinan gue kalah sama waktu. Jadi ya gue lebih ke ini sih. Lari aja mending. Suruh habisin 3 monster itu enggak. Ini kalian terus kenapa dah? Pecah ya. Eh, udah ketahuan kalian pasti muncul lagi. Jadi gue di sini pakai ini deh. Di depan dia kambing. Gue benci, jujur gue benci yang nembak-nembak kayak gini. AIM kita dibikin hancur, guys. Gue udah ngetempo, udah ini tetap aja. Kita makan ini jangan lupa, dan kalian bisa lihat ya armor gue segitu. Kita ke 83. Ngapain ya kira-kira ya? Lebih banyak dong. Dan kita disuruh nyalain generator. Jadi kita langsung move aja ke di segmen 14. Damage-nya sakit. Lebih sakit damage-nya. Damage-nya lebih sakit sumpah sumpah sumpah. Damage-nya bertambah 5. Oke, 2 ND generator ini pasti di ujung sana. Jadi kalau yang di sini masih gue masih bisa
ini lah. Ya, dia di situ dong. Bambang, lu ngapain di situ, Bambang? Ada lagi, guys. Eh, sakit nggak tuh? Nggak sakit, zombinya 61 anjay. Oke. Lu nembak apa? Nggak kena kalau gue di atas. Eh, kena dong. Jangan lupa reload dulu karena takutnya muncul di depan pintu, wassalam kita. Jadi di sini gue ganti lagi ke KSG ya. Nanti siapa tahu atau muncul di depan pintu kan berabe jadinya. Tuh kan, benar kan gue bilang? Gue udah tahu sih. Oke. Di sini nanti berapa lagi nih? 84. Defend the generator using shield and pistol. Yah, dia nembak-nembak nggak tuh? Haruskah? Sumpah haruskah nembak-nembak? Oh, kita cuma nyalain generator kok. Gue kira defend. Kalau defend terus ada nembaknya, weh, tambah hancur. Nggak kena ya? Eh, kena dong. Tuh, nggak kena. Eh, kena dong. Kena ndak dong. Kan kambing. Wah, pengumuman dari masjid gue. Sorry ya guys, agak ribut. Bagi-bagi kurban tuh. Oke. Ya, mati kan. Yang penting kalian bisa tahu incar spora-sporanya aja udah bisa, guys, ngelewatin. Cuma kalau kayak gini kayak apa ya, banyak banget nih masalahnya zombie-nya. Kenapa tiba-tiba dia ada di depan? Ada lagi ya? Oh, di sana kok. Nggak ketahuan kan? Nggak, guys. Jadi kita langsung aja. Head. Langsung aja, tapi di depan dia. Kan bangke. Eh, lu ngapain sih depan gue, Bambang? Selesai. Sekarang kita ke lantai 85 ya, sepertinya ya. Kita nyampe kayaknya 85, guys. Oke, mungkin kalau kalian yang manor 12, gue nggak yakin kuat. Mungkin udah nggak kuat di sini, guys. Oke, kita select floor, kita lihat 85 ini bosnya apa, anjir. Gue kok jadi deg-degan ya. Itu di mana bosnya? Di paling ujung ya? Oh, di ujung. Udah, jangan. Ya, biarin aja gue pergi. Kalian gak usah ikut-ikut. Oke, biarin gue pergi. Makasih. Oke, gas, gas kuy. Kuy, gas kuy. Gue penasaran nih zombinya. Kayaknya zombie genset deh, guys. Kayaknya ya. Gue juga nggak yakin sih sebenarnya. Nah, zombinya ada di sini. Kita lihat apakah zombinya. Zombinya Hero Park. Aduh.
bawa temen dong dia. Zombinya Hero Park, guys. Kok banyak banget ya? Coba kita main dari atas sini aja deh. Kalau kayak gini caranya mah susah anjir. Biar aja gue pasrah aja lah. Yang penting lu kena damage. Damage lu terkeluar. Oke. Kita lari, guys. Dan sepertinya kita masih berhasil di sini ya. Jadi kalian lihat, gue dapat nggak tuh? 2 menit, guys. 2 menit nggak tuh silver. Dan di sini gue bisa bisa ini sih. Apa namanya tuh? Rescue sih, tapi nanti aja karena gue mau videoin yang di sini, jadi gue sampai sini aja. Dan kita udah dapat yang loncat-loncat, ada tempiasnya ya kalau gue bilang. Ya, sayangnya di sini pagi deh. Sayang sekali. Tapi kalian bisa lihat di sini ya. Aku nggak tahu ini mereka kemarin juga udah naik padahal, tapi mereka pada kegeser dong. Nih glow sticknya. Kalian bisa lihat ya. Ini ada tempiasnya kalau malam sih. Kalau di silver loh ya. Tapi ya nggak tahu lah. Nah, mungkin itu aja video dari gue untuk kalian. Semoga kalian tahu. Oke, mungkin buat kalian jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini karena hari ini bagi-bagi daging. And see you next.